guys, kembali lagi di channel The Music Apple. Hari ini Ray akan memberitahu kalian apa itu reading practice dan kita akan membacanya bersama-sama. Jadi guys, reading practice itu adalah kumpulan-kumpulan not-not seperti crotches, poppers, quarter notes, eighth notes, dan lain-lainnya digabung dan menjadi reading practice. Nah, biasanya Ray menggunakan reading practice itu sebelum Ray bermain drum dan untuk latihan sticking juga. Ini kita hanya akan memainkan reading practice yang reading practice pertama dan reading practice kedua. Reading practice yang selanjutnya kita akan lanjut di video selanjutnya. Jadi guys, reading practice-nya yang pertama kita akan mulai dari yang pertama ya, ada di sini. Nah, ayo kita mainkan bersama-sama di snare raja. Kita akan menggunakan metronom yaitu 60 BPM. Jadi guys, sekarang kita akan lanjut ke reading practice pertama part 2. Tadi kita udah mempraktekkan, Ray sudah mempraktekkan reading practice 1. Sekarang kita akan mempraktekkan dan membaca reading practice yang kedua. Jadi guys, kita Ray akan mempraktekkan membaca reading practice 2 yang akan menjadi di sini. Dan Ray akan juga mulai.
Lisa kan? Kita sudah selesai membaca reading practice 1 dan 2. Jadi guys, kalau kalian mau coba mainin juga, tadi Reg sudah taruh fotonya di sini dan kalian juga bisa nanti di screenshot dan di print supaya kalian bisa juga membaca. Jadi guys, terima kasih sudah menonton video hari ini. Don't forget to like, subscribe, share video ini ke teman-teman supaya mereka juga bisa nonton video Ray yang ada di channel The Music Lab.